Guys, saya baru selesai lagi untuk melakukan pengerjaan mobil Hellfire. Nah, ini mobil ini basicnya dari tahun 2010 ini. Nah, 2010 dan yang spesialnya guys, spesialnya apa? Mobil ini sengaja datang ke workshop Dian Body Kit untuk melakukan pengupgradean bagian eksterior dan juga bagian interior. Nanti interior kita intip. Dan ini jauh-jauh dari Mataram. Nah, sengaja nih untuk melakukan pemasangan seperti ini. Nah, langsung aja kita melihat dan ini udah selesai. Kita melakukan pemasangan dan kita pasangin yang dimana ini model 2023 ZG Modelista. Nah, kalau teman-teman yang suka dengan penampilan lebih mewah, lebih kelihatan galak dan yang pasti akan lebih berubah drastis lah konsep bumpernya. Nah, ini salah satu cocok bagi kalian yang suka dengan versi yang lebih garang di bagian depannya. Nah, selain itu juga ini pemasangan juga sebenarnya simple ya. Kalau spare part di Dian Body Kit ini semua pemasangan juga plug and play, tidak ada melakukan ribet-ribet segala macam, dan yang pasti kalau untuk barang dari bengkel kita itu hasilnya dijamin presisi. Nah, ini sebenarnya kalau untuk Hellfire ini dia ada di bagian depan ada memiliki dua tahap. Nah, tahap yang pertama adalah dia bumper lalu dipasangin dengan body kit Modelista seperti ini. Nah, seperti yang selalu saya bilang, kalau setiap saya mereview mengenai tentang pengupgradean, apalagi keluaran Modelista, nah yang pasti Modelista itu akan lebih mewah dengan karakternya itu adalah ada ornamen krom-kroman seperti ini. Nah, jadi yang pasti mobil kalian itu pasti saya jamin akan benar-benar kelihatannya itu dari depan dijamin lebih mewah sekali. Nah, ya. Dan untuk fungsi-fungsi yang lainnya seperti sensor parkir, lalu juga mungkin kalau kalian yang memiliki kamera ya, kamera 360. Nah, itu semua dijamin pasti fungsi. Ya, seperti ini nih ada kameranya juga 360, lalu ada sensor-sensor parkirnya juga. Nah, ini dijamin fungsi ya. Jadi ini ada add-on-nya. Jadi ini ada add-on-add-onnya. Jadi ini sistemnya bisa bongkar pasang. Jadi kalau misalkan ya sebenarnya kalau menurut saya sih lebih garang seperti ini, tapi kadang-kala kan kita melihat juga karakter orang yang kurang suka nih saya terlalu kelihatan gondrong apa gimana. Nah, kalian nggak usah pasangin body kit seperti ini, tinggal dilepas aja ya. Semua juga sudah bagus. Dan kalau untuk versi yang model 2023 seperti ini ketimbang dengan model 2017 ya, pasti kalian juga kalau selalu menonton video-video kami yang sudah kita upgrade dari 2010 jadi model 2017. Nah, yang model ini kelebihannya salah satu di bagian grill dia ada logonya. Kalau yang versi yang 2017 memang itu desain dia nggak ada emblem ataupun logo. Dia hanyalah ada lampu berwarna biru di bagian grillnya. Nah, contohnya seperti ini kalian bisa lihat. Dan kembali lagi sih selera. Kalau model 2017 itu model-modelnya seperti kelihatan ya kalem, lebih simple gitu. Kalau misalkan versi yang seperti ini emang lebih kelihatannya sangat-sangat sporty ya. Dan ini di bagian samping sudah terpasang. Dan mobil ini tipenya tipe X ya. Jadi ini bukan tipe G ataupun versi yang ZG-nya, yang ini tipe X. Artinya di kelas mobil Hellfire ini kelas yang terendah. Nanti kita akan lihat di bagian interiornya. Nah, ini di bagian sampingnya, karena di bagian sampingnya polos ya, kita pasangin body kit Modelista ini. Nah, saya juga akan menjelaskan kepada kalian, kalau kalian yang sudah memiliki tambahan ya, contohnya seperti ini nih. Nah, ini ada mobil Alphard 2. Nah, contohnya seperti ini. Kalau kalian yang sudah ada samping seperti ini, nah, ini nggak bisa dipasangin dengan model seperti itu. Karena kenapa? Karena seperti ini. Ini modelnya lebih besar. Kalau misalkan model seperti itu lebih kecil. Jadi otomatis kalau misalkan kita bongkar, ini dia ada bolong-bolongnya. Nah, kedua mobil ini mau kita upgrade menjadi versi yang terbaru. Dan sebenarnya masih ada banyak juga sih kita progres-progres di bulan Ramadan ini, guys. Jadi kita akan review satu-satu dulu deh, ya. Dan di bagian belakang, yuk kita lihat di bagian belakang. Untuk di bagian interior nanti, makanya teman-teman jangan skip dulu videonya. Teman-teman bisa lihat juga untuk hasil-hasil di bagian eksteriornya dulu. Nah, di bagian belakang kita hanya pergantian di bagian bumper seperti ini ya. Modelnya juga simple dan dia ada double muffler. Yang dipastikan modelnya akan lebih
serupa dengan di bagian depan. Karena kenapa? Serupanya itu adalah dia ada pemanis-pemanis ornamen kerumahan. Nah, kalau teman-teman pengen ingin pengupgradean seperti ini, saya saranin kadang-kala juga yang bisa nggak upgrade depan doang, belakang nggak bisa, bisa nggak, ataupun dia mau beli belakang doang. Nah, kalau di upgrade pincang-pincang, nanti dia akan nggak kelihatan matching, dan dia akan pincang sebelah, baik model depan ataupun di bagian model belakang. Jadi, teman-teman harus mengupgrade full, karena memang dari paketan pabrikan juga dia udah kita beli juga memang dia harus menyediakan bagian depan dan juga di bagian belakang. Nah, kalau tipe X, nah ini kemarin kita juga ada melakukan pemasangan power backdoor, karena ini versinya nggak ada power backdoornya. Ini saya akan coba tes buka dulu, dan ini teman-teman bisa lihat nih. Nah seperti ini. Jadi kita ganti ya bagian dia punya shocknya, kita ganti dengan model yang ada dinamonya. Ini saya rasa ada dinamo, jadi dia sistem penggeraknya ada di dalam sini. Model dinamo, pastinya dia di dalamnya ada gear, jadi dia modelnya masuk turun. Oke, kalian penasaran di bagian dalam? Kita lihat di bagian dalam. Saya di sebelah sini. Kira-kira bagian dalamnya sentuhan apa aja sih yang kita upgrade? Nah guys, jadi di bagian interior, teman-teman bisa lihat juga nanti, nantilah saya akan kasih tahu ke kalian. Nah, sebentar itu mobil ini masuk ke bengkel kita ini, khususnya untuk di bagian jok-jok ini sangat berantakan banget. Dan si pemiliknya ini pengen dan keluar dari bengkel kita ini semua rapi. Dan sebelumnya saya berterima kasih, benar-benar spesial banget, jauh dari Mataram, sengaja nyebrang, dan untuk melakukan pengupgradean selesai itu dia langsung pulang ya. Nah, kalau teman-teman yang pengen lihat untuk before dari interiornya, saksikan untuk cuplikan berikut ini guys. Nah itu kan guys, jadi benar-benar warnanya juga nggak serasi segala macam. Jadi kita memberikan saran, nah kalau bapak mau jadinya seperti ini. Nah ya, jadi modelnya seperti ini, lebih mewah karena dia tipe X, dia semua manual ya. Jadi masih tarik bawah seperti ini, jadi dia nggak ada elektriknya sama sekali. Dan ya, nanti teman-teman bisa lihat untuk hasil di bagian tengahnya. Nah, selain itu juga kita melakukan perubahan di bagian head unit. Nah, jadi supaya lebih mewah dan ada beberapa fitur-fiturnya. Dan ini head unitnya kita pasangin dengan model Tesla. Kita tes dulu guys nyalanya. Dan selain itu juga ini kita pasang kamera 360. Nah, jadi ini semua fitur-fitur AC, lalu fitur-fitur lainnya itu bisa kita setel dari sini. Dan ini model di bagian head unitnya ini udah model Android, dan Android ini tipe yang tertinggi ya. Ini RAM-nya RAM 8, dan ini kita bisa hidupin AC dari sini. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman bisa juga melihat untuk di bagian YouTube, jadi tinggal saya tinggal ngomong aja, buka YouTube. Wah, keren guys. Tuh ya, langsung muncul ya. Kita cari punya kita dulu nih guys. Nah, jadi tinggal kalian bisa, misalkan contoh saya style di sini. Jadi ada beberapa fitur yang memang dia bisa dinotiskan lewat suara di sini. Jadi tinggal kalian nggak usah, ya kalau di bagian belakang mungkin bisa teriak, tinggal naikkan volume. Nah, itu bisa nih guys. Ini saya naikin dulu, coba teman-teman bisa lihat ya. Ini saya tinggal turunkan volume. Wah, ini mungkin terlalu ini, kurang jaraknya nih. Turunkan volume. Nah, turun nih guys. Turunkan volume. Naikkan volume. Nah, keren ya. Jadi salah satu ya, buat pada saat kalian berkendara pengen melihat
YouTube ataupun ingin mendengarkan musik dari Spotify ataupun pengen melihat Google Maps, jadi kita nggak usah perlu melihat dari lewat handphone. Nah, ini salah satu alternatif kalian untuk supaya ya lebih enak aja berkendara. Dan selain itu juga ini kamera 360, teman-teman bisa lihat juga. Nah, ini semua kamera kita ganti, ini karena pintu saya buka ya. Jadi ini semua kita ganti, dan ini harus diganti dengan kamera yang terbaru ya, karena yang lama itu pasti nggak bisa. Oke, untuk bagian head unit seperti ini, dan ini bagian steer. Nah, steer ini salah satu saya merekomendasikan kalian untuk harus ganti. Karena kenapa? Karena pada saat kita berkendara ya, dari model semua segala macam, dia sudah model yang terbaru dan yang dipastikan akan lebih memiliki sensasi, karena ini hand grip-nya benar-benar enak banget saat berkendara. Dan selain itu juga pastinya desain lebih mewah, dia ada semacam model wood seperti ini ya. Beberapa fitur juga pasti aktif seperti volume segala macam, itu juga dijamin pasti aktif guys. Oke, dan kita lihat di bagian dock-nya, yuk di bagian tengah kita lihat. Nah, ini yang bagian tengah ya, tadi bisa lihat juga kan cuplikan dari before-nya benar-benar kurang rapi, dan ini sudah benar-benar rapi. Dan sebenarnya guys, tipe X ini adalah dia memiliki tidak seperti ini, khususnya di bagian tengah dia tidak 6 seater, melainkan dia ada 7 seater, artinya di tengah ini dia sudah ada tambahan. Tetapi si setelah saya tanya dengan pemiliknya, dia juga kurang tahu dan dia kurang paham juga. Dan setelah kita melihat, rupanya ini sudah melakukan pengerjaan customan ya, yang dimana ini dipotong sama sebelumnya juga, jadi dia bikin dua seperti ini. Makanya model-model seperti ini nih, ini first kita yang pertama kali dengan model seperti ini sempat bingung juga loh, kok ini model seperti ini. Dan setelah kita cek, wah ini rupanya customan, karena di sini ada covernya punya dia. Di sini ada covernya, dia bikin sengaja ini pakai fiberglass, dan ini bisa bongkar pasang, ini bisa dibongkar gitu. Tetapi setelah kita rapikan lagi ya, model joknya seperti ini, model jahitan juga kita kasih model yang terbaru, dan kita menggunakan bahan yang premium yaitu dengan microfiber, yang pasti akan menjadikan karakter mobil itu di bagian interior lebih mewah. Selain lebih mewah, dipastikan untuk pada saat duduk itu dijamin akan lebih nyaman, karena semua jahitannya pun kencang ya, dan pokoknya dijamin nyaman lah. Nah, selain itu juga supaya mobil ini rapih juga ya di bagian bawah-bawahnya, nah kita ganti dengan karpet model seperti ini. Ini kita pasang dengan model Diablo ya, ini dia ada dua layer, yang dimana ini bisa model terpisah seperti ini, ini bisa dibongkar karena dia ada kenok kancingannya tuh. Jadi kalau misalkan teman-teman yang tinggal untuk melakukan pembersihan itu juga gampang. Jadi ya enak juga dan bersih, nyaman interior ya. Yang pasti akan lebih nyaman lah. Nah, ini aja guys, sekian untuk video kami. Oh ya, saya akan menjelaskan juga. Nah, karena ini tipe X, kalau untuk Velfire ini tipe X dia ada di bagian sunroof. Tuh. Ya, kalau untuk mobil Alphard sih, dia Alphard nggak ada sunroof dia kalau untuk tipe X. Tapi kalau mobil Velfire ini dia ada sunroofnya. Makanya saya sempat bingung, kok ini Velfire dia interiornya berwarna krim. Harusnya biasa kan Velfire berwarna hitam semua. Itu kan salah satu kelebihan di mobil Velfire untuk di bagian interiornya. Ternyata ini adalah tipe X. Dan ini sudah selesai dan mobilnya akan langsung dibawa ke Mataram. So, kalau teman-teman yang pengen melakukan pengupgradean ya, eksteriornya seperti ini, ataupun yang ingin melakukan sekalian deh interiornya, nanti bisa hubungin aja tim marketing kami. Dan jangan lupa di subscribe dan juga di share ke teman-teman kalian yang mungkin menjadikan referensi bagi kalian yang ingin melakukan modifikasi, karena hanya di Bengkel Bian Body Kit yang spesialisnya upgrade mobil guys. Thank you. In the car, switch lanes, hit shift. Now I'm with your girl, shoot my shot, I don't miss. Running out of time, moving fast, going swift. Now I'm in the coupe, swerving like Tokyo Drift. Say you like me now, for the fakes, here's a tip. You don't like me, wow, you're a snake, please don't trip. Now I'm making guac, so you know you gotta dip. Now I'm in the car, swerving like Tokyo Drift.
New car, bought it fresh, put it in gear. New star, yeah, I'm next, but I've been here. So far, cutting checks, but I've been near. You're fog, say you're cloudy, but you've been clear. Yeah, been clear, you're see-through. Say you want me now, little girl, I don't need you. Say you want me now, little girl, I'ma weave you. Say beggars ain't choosers, but I cannot keep you. I can keep you, just stop it, I keep it fly, Mary Poppins. You want me now, cause I'm all in, I'm a wavy than a dolphin. You want me now, cause I'm saucing. You want me now, cause I'm ballin'. All these girls on me, they callin'. I'm rushing down, Joseph Stalin. You a clown while you stallin'. I put you down in a coffin. I put you down while you coughin'. Choking on safety to lockins. I'm making bank with no wallet. I'm making bank on the profit. Just like a tank when I shot it. No, I made it regardless. Riding in the car, switch lanes, hit shift. Now I'm with your girl, shoot my shot, I don't miss. Running out of time, moving fast, going swift. Now I'm in the coupe, swerving like Tokyo Drift. Say you like me now, for the fakes, here's a tip. You don't like me, wow, you're a snake, please don't trip. Now I'm making guac, so you know you gotta dip. Now I'm in the car, swerving like Tokyo Drift. Swerving in the fast lane, she just want my last name. Think he finna sting me, I'ma smoke him like an ashtray. It's gon' be a last day, shorty know I get paid. Chains on me shining, it's something like a glass pane. Yeah, we push it back though, she liking how I trap though. I got him addicted like nicotine and tobacco. He just want the pack though, I just want them racks ho. Yeah, I hit your shorty, she just hit me back though. Yeah, my name is Shoddy, I've been trapping for a long time. Probably stained your brother, I ain't sorry, won't apologize. They gon' chat online until they see me, it's a different time. Want me at the show, but I ain't coming to it on time. She want me to beat it up, I ain't trying to eat it up. Kicking it like Messi, I'm just trying to get my FIFA up. Pour another lead up, yeah, got me leaning up. Catch another come up and you know the whole team is up. Riding in the car, switch lanes, hit shift. Now I'm with your girl, shoot my shot, I don't miss. Running out of time, moving fast, going swift. Now I'm in the coupe, swerving like Tokyo Drift. Say you like me now, for the fakes, here's a tip. You don't like me, wow, you're a snake, please don't trip. Now I'm making guac, so you know you gotta dip. Now I'm in the car, swerving like Tokyo Drift. Riding in the car, switch lanes, hit shift. Now I'm with your girl, shoot my shot, I don't miss. Running out of time, moving fast, going swift. Now I'm in the coupe, swerving like Tokyo Drift. Say you like me now, for the fakes, here's a tip. You don't like me, wow, you're a